Subscribe dong, subscribe tuh gratis, gak perlu bayar. Eh, cepetan, 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 cepetan. Kalau gak subscribe nanti nyesel loh, ya. Iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, selamat siang bagi semuanya nih. Oke. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Sorry guys. Santai ya gue sekarang guys. Ingin bikin video. Video apa ya? Ya video begitu. Ya. Video tentang buah guys. Buah, kenapa buah itu kok selalu kecut guys? Karena ya memang kecut sih. Ya mungkin ada yang ditanam di tanah yang keras mungkin ya. Kalau aku gak salah, aku ini nyebutin dari otakku sendiri. Kalau salah semua ya mohon maaf. Kalau di tanah yang keras gitu mungkin ya bisa kecut, kayak di tanah kayak kasar-kasar, panas juga cuacanya, kayak di Madura, di mana gitu, itu bisa jadi kecut guys. Ya terus apa lagi buah itu ya, ada yang manis, ada yang kecut, ada yang asem ya. Tapi pasti kalian suka makan buah kan, buah apa yang kalian suka? Ayo, kalau aku sih hampir semuanya suka kecuali buah nangka itu, apa yang kayak langsep itu, apa itu kalau apa gitu loh, tuh lupa aku guys. Pokoknya itu kayak sebuah langsep tapi dia sama juga isinya, tapi aku gak suka. Dan buah jeruk guys, aku gak tahu guys kenapa ya jeruk itu bisa kecut, ada yang kecut ada yang manis. Apa mungkin karena manisnya apa kecepetan atau gimana ya, aku kurang tahu sih. Biasanya kalau petani mungkin ya manenya kecepetan, mungkin aku gak tahu lagi gitu loh. Kalau tentang buah ini ya memang aku bikin vlog tentang buah nih ya, mohon menghibur semua ya. Sebelum itu jangan lupa di tombol subscribe guys, subscribe support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, ini aku baru habis mandi ini, banyaknya masih milih-milih soalnya rambutku ketandui guys. Kenapa? Karena kalau rambut dialu itu nanti tambah panas lagi guys. Ini biar dingin, ini sekarang dingin. Dan aku lanjut, buah itu banyak guys jenisnya guys, ada bermacam-macam buah. Bahkan buah di Indonesia nih banyak yang diimpor ke luar negeri. Coba sebutin aja yang diimpor ke luar negeri itu kayak gimana. Kalau aku kayaknya pisang sih, pisang jeruk terus buah naga itu mungkin diekspor atau diimpor ya. Ya pokoknya yang dikirim ke luar negeri lah. Kalau aku tiga buah itu, jeruk, pisang sama buah naga. Kalau kamu apa? Tolong jawab di bawah, di komen di bawah, oke? Aduh guys. Yo guys, sekian dulu guys video kali ini guys. Ya seperti biasa aku di rumah terus videonya ya, mohon maaf ya. Karena ya memang aku lupa guys, kalau aku misalnya kan jalan-jalan kemarin kan ke Banyuwangi, lupa gak bawa kamera guys. Gara-gara aku kan nyetir aku guys, kalau nyetir mana bisa aku ngerekam, kameranya taruh mana gitu loh. Di belakang banyak barang-barang di belakang mobilku itu ya wes, jadi gak bawa guys. Yes guys, sekian dulu video kali ini guys. Tetap semangat, oke, tetap semangat, 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 dan semangat guys. Oke, okay, support channel, subscribe channel, subscribe, subscribe guys. Kamu tuh subscribe tuh kamu support aku loh. Terus ini guys lihat panas. Cuaca di Indonesia panas ya. Sekarang katanya mamaku suhunya tuh 33 derajat guys. Tapi kurang tahu kalau nanti sore tidak tahu gimana suhunya. Oke, okay? Terus sekian video kali ini. Tetap semangat. Saya tunggu dari vlog. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye. Subscribe.